perkembangan pada perilaku untuk kembali ke rumah masing-masing dan berkumpul dengan keluarga masing-masing di rumah, dan mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari, kalian lakukan selama di pesantren membawa manfaat baik bagi diri kalian dan keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan, bro. Makanan nih. Mam. Imam. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Teh kenapa, Mam? Enggak apa-apa nih. Kalian enggak pulang? Kayak mana mau pulang, Mam? Ana aja enggak ada duit. Umi sama Abi kirim duitnya minggu depan. Jadi Ana di sini masih ada seminggu lagi. Oh, kalau kamu, Kim? Gimana mau pulang? Orang tua aja belum pulang umroh. Masa Ana sendirian di rumah? Mending di pondok. Bareng teman-teman. Ya kan? Nah, gimana liburan ini kita adakan agenda? Nah, setuju. Tapi agendanya apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ente yang pagi-pagi itu. Waduh, masalah apa? Ya, mana Ana tahu, pokoknya dipanggil sekarang, cepat. Waduh, Ana dipanggil Pak Kiai lagi nih, Bos. Saya ke Pak Kiai dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Bro. Ana pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mam, Kim, Ana pulang duluan ya. Loh, katanya seminggu lagi baru pulang. Iya, maunya sih gitu. Tapi tadi Ana dipanggil sama Pak Kiai, katanya Umi sama Abi Ana nelpon. Katanya uangnya sudah dikirim, jadi Ana pulang sekarang deh. Sorry ya, Bro. Mam, Kim, Ana balik duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kim, ente mau kemana? Ana mau pulang, Mam. Loh, katanya orang tua ente masih umroh. Sorry nih, Mam. Orang tua Ana sudah umroh 2 bulan lalu. Baru kemarin. Lagi pula, Ana kangen juga sama orang tua. Sorry ya, Mam. Pulang dulu. Mau ke Bonteng, Mas? Ayo, ayo, naik. Angkas, angkas, angkas. Angkas. Berapa, Bang? Gimana, Bang? Depannya? Ya. Oke, sip. Angkas, angkas, angkas. Angkas, angkas, angkas. Loh, kok cuma segini? Ini masih kurang. Nih.
tempe. Loh, kok tempe? Adanya cuma itu. Gimana nih, Bang? Ada yang bayar tempe nih? Waduh, mati meja. Kayak apa kita seorang sama bos? Ya udah, mungkin rezeki kita hari ini cuma ini. Waduh, mati meja. Mana? Maaf Pak Yai, maaf. Saya habis pulang dari rumah tanpa izin Pak Yai. Loh, kok balik lagi? Saya enggak di rumah sama orang tua saya, Pak Yai. Terus mau apa? Saya ingin belajar Al-Qur'an sama Pak Yai. Mohon Pak Yai ajari saya. Ya sudah, izin. Nah, kalau begitu apa kata saya, jangan pernah membantah ya, ikuti ya. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ustaz, maka betul ini pondok Pak Kiai Sayuri. Oh, kebetulan saya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Gimana? Jadi begini Ustaz, tujuan saya kemari ingin meminta Pak Kiai untuk menjadi imam di masjid kami. Jadi imam di masjid. Sayang sekali nih. Maaf. Saya tidak bisa. Pak Kiai. Insya Allah ada yang lebih baik. Imam, sudah saatnya kamu mengamalkan ilmu. Sudah saatnya kamu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena ketaatanmu membuatmu pantas untuk menggenggam kesuksesan ini. Dan karena sang saka merah putih pulalah Allah menaikkan derajatmu dengan setinggi-tingginya. Berencana melakukan ceramah dengan tema Ukhuwah Islamiyah di atas segalanya yang digelar oleh gerakan Akhwaja Malam Raya. Ceramah akan dilakukan di tempat ataupun di empat masjid, antara lain Masjid Agung Jami Kota Malang. Kopi, Bu. Raden, ini baca koran tolong enggak pakai kopi ini enggak enak, Ibu. Tidak ada penolakan dari mana, Bu. Itu masalah keamanan dengan ini imam kayak anak saya kok masuk TV ya? Secara kamar sendiri. Bu. Kemudian dari ini kayaknya anak kita, Bu. Imam, Bu. Ini kok ada di TV, Bu? Dan dari LPI. Bukan, Bu. Tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara, dan Surabaya. Mana aku?